Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pemerintah Kota Sungai Penuh menyambut baik dan menyambut positif apa yang dilakukan oleh Balitbank dan kita hari ini dengan mendatangkan narasumber dalam rangka inovasi, ya, inovasi daerah. Dan ini sangat berkenan dengan visi dan misi Sungai Penuh Kota Cerdas. Di cendekia entrepreneur, lius daya saing, hadir dan sejahtera. Ini ada di daya saingnya ada, ya, di entrepreneur-nya ada, kemudian di cendekianya ada. Jadi ini hal yang positif menurut kita, cuman sayang memang waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dan lebih bisa berkomunikasi kembali dengan Pak Profesor, sehingga memang apa yang menjadi keinginan pemerintah Kota Sungai Penuh di bawah pimpinan Pak Asap Rijaya Bakri bisa kita implementasikan dengan panduan dan bimbingan dari Profesor Purwantan selaku narasumber kita hari ini. Ini yang harapan kita ke depan, cuman memang keterbatasan waktu tadi sehingga tidak berkembang secara baik, tidak ada diskusi. Cuma kita hanya menerima hari ini, sifatnya pasif. Sebenarnya keinginan kita ada kontribusi yang lebih besar, munculnya tanya jawab sehingga bisa betul-betul diimplementasikan di masing-masing desa. Karena di desa sudah ada kreativitas dan inovasi, terutama ya, karena dengan tumbuhnya melalui dana desa, bumdes-bumdes yang ada di desa. Makanya kita hadirkan hari ini. Ditambah juga UMKM kita, ya, industri-industri rumah tangga, industri-industri kecil, yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di Kota Sungai Penuh. Tinggal bagaimana kita memformulasikan supaya lebih berkembang lagi ke depan. Merasa itu, ya. Terima kasih. Saya pendiri Sarana Sumatera Barat Ventura dan diri pertama tahun 90. Saya dikasih Pak Harto duit 35 miliar dolar, 750 rupiah. Kaya, saya umur 39 tahun. Mobil Accord. Mas, saya tertarik jadi cantik. Cuma untunglah si anak dia. Benar. Kau kembalikan pikiranmu seperti semula. Orang Eropa berhenti pakai ini. Mengapa? Ini mengotori lingkungan. Ini kezatnya apa? Kalau dia dibuang ini katanya, oh udara dikotori gitu. Dia tahu. Mau kembali ke alam, ya enggak? Nah, jadi kalau kita buat itu kita bisa ekspor, kalau benar-benar bisa dibuat secara massal. Saya kan baru pulang dari Brussel tadi malam, baru tak pulang April 2019. Saya bilang di kampung aku, kalau nggak jogarnya minum, aduh, gila kalau di tipu awal di Brussel, kok jog? Jog dua. Jembatan Karambi, kok ayo cari? Saya bilang, you know, in my country, they show only for this kind of people. They don't like it anymore, but you like it right now. It's incredible. Di negara saya ini buang-buang aja. Kok bisa ya? Ini untuk green environment. Ini tidak menonton lagi di luar. Dan kalau kita pakai ini, banyak orang dalam depan kerja. Ternyata kalau orang sudah kaya raya itu sayang betul sama manusia. Ya. Jadi orang-orang Eropa itu, orang Amerika itu melihat manusia itu suatu hal yang sangat mahal, beda dari kita. Saya anak saya kecil itu, saya kalau pergi resort saya bawa. Waktu itu dia baru 2 bulan. Sampai di Inggris, datang aja di airport orang tua. Can you speak English? Are you student? Yeah. Where are you going to? Yeah, I'm going to the resort. Something like this. Oh, where are we to sleep? I say, no, you sleep in my house, huh? Because I am there. Tidur rumah saya, saya senang sama orang. Itu mesti ambil orang. Makanya kalau kita mengambil sesuatu berdiri 2 jam pun dia tidak pernah dia lewat depan kita. Kalau dia bawa mobil, tidak pernah kita dengar ada